Hai guys, selamat kembali ke Kubi Kubi Go. Di video kali ini, kita akan melihat pembedahan yang tidak dijalankan dengan betul. Bayangkan, doktor bedah ataupun pakar bedah tertinggal barang yang digunakan untuk pembedahan di dalam tubuh badan pesakit, membuatkan pesakit lebih sakit daripada sebelum ini. Daripada sarung tangan yang tertinggal di dalam rahim pesakit, sehinggalah gunting yang tersangkut di tulang belakang pesakit. Hari ini, kita akan melihat 5 barang yang tertinggal semasa pembedahan dilakukan. 5 benda yang tertinggal di dalam perut selepas pembedahan. 5 sarung tangan tertinggal selepas pembedahan rahim. Seorang wanita di Perancis menjalankan pembedahan hysterectomy ataupun pembedahan rahim di sebuah hospital di utara Perancis pada tahun 2018. Wanita berusia 42 tahun yang tidak dinamakan itu menjalankan pembedahan pada bulan April dan mendapat maklum balas yang positif dari doktor, mengatakan yang pembedahan berjaya dilaksanakan. Apa yang pelik, wanita tersebut masih merasa sakit di bahagian rahim selepas melakukan pembedahan. Dia sukar untuk tidur dan sukar untuk membuang air kecil disebabkan sakit di bahagian rahim. Apabila ditemu bual, dia mengatakan yang seperti ada orang yang menikam rahimnya hampir pada setiap masa untuk beberapa bulan. Doktor pula mengatakan yang itu perkara normal selepas melakukan pembedahan dan hanya memberikan dia ubat tahan sakit. Tidak sehingga wanita tersebut merasakan ada sesuatu di dalam rahimnya, dia meneran sehingga keluar sarung tangan getah yang tertinggal semasa pembedahan dijalankan. Hospital tersebut telah pun disaman oleh wanita itu. 4. Jarum di dalam badan semasa pembedahan jantung. Ini adalah kisah John Burns Johnson yang menjalankan pembedahan jantung pada bulan Mei 2017. Apabila pembedahan 9 jam tersebut selesai, salah seorang pakar bedah mendapati yang satu jarum dari alat pembedahan mereka hilang. Apabila diimbas menggunakan mesin X-ray, mereka mendapati yang jarum tersebut berada di dalam badan John. Pembedahan kedua pula dilaksanakan. Tetapi sumber mengatakan, walaupun pembedahan kedua dijalankan, jarum tersebut masih lagi berada di dalam badan John. John kemudian meninggal dunia akibat daripada kesan jarum tersebut berada di dalam badannya. Tidak sehingga mereka menjalankan autopsi, jarum tersebut ditemui dan dikeluarkan. 3. Perut kembung akibat sponge. Ini berlaku di Jepun. Bila seorang wanita mengalami sakit yang abnormal di dalam abdomen badannya selepas menjalani sesi pembedahan. Selama 3 tahun, wanita tersebut menahan sakit, seperti ada sesuatu yang mengembang di dalam abdomen badannya. Dia kemudian memutuskan untuk mengimbas tubuh badan dan mereka mendapati terdapat bukan satu tetapi 2 sponge yang digunakan untuk menyerap darah tertinggal di dalam abdomen semasa dia menjalankan pembedahan 6 tahun sebelum itu. Mereka mengeluarkan sponge tersebut dengan cara pembedahan. 2. Gunting di tulang belakang. Kalau tadi kita lihat jarum di dalam perut pesakit, kali ini gunting pula yang tertinggal di tulang belakang pesakit. Pada tahun 2001 dahulu, seorang wanita berumur 69 tahun dikenali sebagai PET scanner menjalani pembedahan untuk membuang beberapa bahagian tulang belakangnya. Namun begitu, selepas pembedahan selesai, PET masih lagi mengalami sakit tulang belakang yang luar biasa. Apabila imbasan X-ray dilakukan, mereka mendapati terdapat gunting sepanjang 18 cm yang bukan sahaja tertinggal, malah tersangkut di tulang belakangnya. Apa yang lebih membimbangkan, daging sudah mengelilingi gunting itu membuatkan ia sukar untuk dikeluarkan. Beberapa sesi pembedahan diperlukan untuk mengeluarkan gunting tersebut. 1. Semua di dalam badan. Ini adalah kisah yang paling pelik dan menakutkan di dalam senarai ini. Pada tahun 2009 dahulu, seorang lelaki yang dikenali sebagai Dirk Schroeder menjalankan pembedahan untuk merawat kanser. Seperti juga pesakit-pesakit yang lain di dalam senarai ini, selepas pembedahan dilaksanakan, dia merasakan sakit di dalam tubuh badannya. Imbasan X-ray dilakukan. Mengejutkan bila mereka mendapati yang terdapat 16 jenis alat pembedahan termasuk gunting, pisau dan juga peralatan kecil yang lain berada di dalam tubuh badannya. Pembedahan kedua terpaksa dijalankan untuk mengeluarkan peralatan-peralatan tersebut. Terima kasih kerana menonton. Mungkin ada yang tahu kes-kes yang lain seperti kes di dalam senarai ini.
tinggalkan komen anda di ruangan komen di bawah. Pastikan anda like dan share kalau anda rasa video ini menarik dan bermanfaat. Kepada yang belum subscribe, pastikan anda subscribe. Tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk dapatkan message setiap kali kami memuat naik video. Pastikan anda like page Facebook kami, Instagram dan juga Twitter. Akan lebih banyak lagi episode menarik dimuat naik pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episode yang seterusnya. Kupi-kupi go, menarik setiap hari.